Azuya datang tinggi, selamatkan hari kita. Kota dalam kesusahan, kau tila datang menyerang. Oh, menjadi pahlawan, sinarnya terang sekali. Bersama dalam pertarungan, kota akan aman lagi. Suatu hari, Azuya dan para YouTuber bekerja menjadi superhero penyelamat dunia. Dan mereka bekerja di gedung ini, guys, untuk membantu warga yang ada di kota ini. Oi guys, jadi hari pertama kalian pilih superhero dulu. Dan di sini disediakan hero Boboiboy, Orangers, Flash, Spiderman, dan masih banyak lagi. Dan jika alarm bahaya berbunyi, kalian bisa bergegas untuk menyelamatkan seseorang yang butuh bantuan. Kalian mengerti kan? Siap, Pak. Ya udah, sekarang ambil kostum kalian dulu. Tak lama kemudian, tiba-tiba alarm pun berbunyi. Seseorang di sana membutuhkan bantuan, guys. Wah, alarmnya berbunyi nih. Oh, kita bergegas untuk menyelamatkan seseorang yang butuh bantuan, guys. Let's go. Wede, jadi semuanya bakal mencari kostum sesuai pahlawannya masing-masing, guys ya. Kalau Sensei sih sukanya Boboiboy. Kalau kalian apa, komen di bawah, guys ya. Kira-kira mereka ngambil apa nih? Buset, buset. Woi, bocah tengi. Huh? Orang ngambil kostum, lu malah bikin kayak gini yang nggak guna ini, woi. Untuk misi pertama, Odo dan Erpan sudah siap untuk menyelamatkan warga yang butuh bantuan. Dan mereka akhirnya berubah menjadi pahlawan. Odo menjadi Flash, dan Erpan menjadi Captain America. Oke, guys, kita selamatkan cewek itu. Let's go. Terus ada Flash juga. Malah lempar pakai domba, pakai air, woi. Orang, itu ngapain si Erpan, woi? Buset, kan panasan. Ini lagi malah pakai mobil, mana bisa, cok. Minimal pakai yang basah-basah lah. Mangota semua. Ayo, guys, cari air, 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 woi. Buset, buset, itu Ender Dragon, cok. Tak bisa. Malah turun. Guys, dua pahlawan kita sudah tumbang. Jadi Superman dia, coy. Lu bisa bantu kah? Wah, bisa nih, guys. Lelah. Perasaan gak enak nih. Kayaknya dia bakal nakut-nakutin apinya. Malah ngeluarin mantra. Mana bisa, weh. Emangnya lu dukun? Oh, apinya gerak, coy. Kalau kayak gini mah, gak usah capek-capek dari tadi, weh. Waktu sudah berjalan 5 hari. Dan di hari kelima muncul mobil yang tak dikenal. Dan dia segera memasuki area bank yang ada di kota ini. Dan ternyata dia adalah perampok. Dan perampok itu pun masuk lalu membunuh orang-orang yang ada di sana, guys. Dan semua orang yang ada di sana ketakutan. Ada yang kabur dan juga ada yang meninggal. Lalu perampok itu memalak uang petugas bank yang ada di sana. Dan dia mendapatkan ribuan juta dolar, guys. Dan tugas kita sekarang untuk menyelamatkan bank ini dari ancaman para pencuri ini, guys. Siapakah yang bisa menyelamatkan? Tonton sampai habis, guys ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Enjoy. Hari yang ke-20, baru juga kerja sudah ada emergensi. Kita bakal coba pantau dulu, guys. Waduh, ada pencuri, coy. Oh no. Wah, mereka merampok bank. Buset, buset, gak bisa biarkan. Yaudahlah, Sensei bakal panggil pahlawan berikutnya. Oke, guys, di seberang kota sudah ada pencuri. Jumlahnya 5 orang. Dan kalian harus bersiap-siap untuk menyelamatkan bank itu, guys ya. Jadi pencuri itu mencuri uang senilai 1 miliar. Maka dari itu kalian harus memakai hero yang bisa terbang atau hero yang bisa mengambil uang itu jarak jauh. Kalian ngerti kan? Siap, Sen, ngerti. Gila, nice, let's go. Let's go. Let's go. Lupa Injin memilih hero Spiderman. Dan Bang J, dia memakai Superman, guys. Mereka pun bergegas pergi ke bank itu untuk membasmi para penjahat-penjahat yang mencuri uang, guys. Tapi tiba-tiba Bapak Lupa kehilangan kendali. Dia pun malah kebentok. Bapak jadi superhero. Ya orang bukan ya. Ya nggak tahu. Dan perang pun dimulai. Rasa ini jurus jaring laba-laba. Kira-kira di mana mereka? Oh itu, guys. Widih,
Mereka sudah perang melawan si penjahat itu, guys ya. Mudah-mudahan aja mereka menang. Let's go, ayo serang. Ayo Pak Luba, masa Spiderman kalah? Belum Sen, tenang. Minimal pakai jurus laba-laba dong. Gitu doang mah. Jurus jaring cumu. Buset, buset. Malah dia kena jaring diri sendiri, cok. Bang Jay, cepat serang dia. Let's go, Widi. Guys, kekuatan Palu Thor. Apakah dia bisa menahan? Malah ditembak. Langsung kena listrik dia. Wow. Ya, bagus Bang Jay. Tuh, pencurinya pasti pada kapok. Misi selanjutnya adalah menyelamatkan wanita yang lagi nyangkut di sebuah gedung. Dan juga sekarang bagaimana caranya agar cewek itu turun dengan selamat. Let's go guys, misi selanjutnya adalah misi menyelamatkan cewek. Di mana dia ya? Wah, itu tuh guys. Sekali Sen, ayo selamatkan cewek itu. Yaudahlah, kita kesana, let's go. Oke guys, kita bersiap-siap untuk turunkan cewek itu guys ya. Wah, tinggi kali tuh guys. Kita serahkan dengan Pak Pres aja nih. Lu bisa kah? Wah, bisa dong. Oke lah, bisa dia guys. Oh iya, si Tongkol, lu bisa juga? Hah? No. Nggak mau dia coy. Yaudahlah, kita kasih Pak Pres aja guys. Let's go. Cewek, I'm coming. Mentang-mentang selamatin cewek, smart kali dia guys ya. It easy peasy. Buset. Mana kemcil jadi-jadian. Marah. Kena azab lu. Makanya jangan pilih-pilih nyelamatin orang. Dan kasus yang terakhir, ada sebuah ritual. Dan ritual itu ternyata dibuat oleh para villager yang jahat-jahat. Dan mereka mengorbankan satu tumbal untuk proyek tersebut. Abracadabra. Itu adalah mantra mengeluarkan Godzilla. Godzilla itu pun mengamuk dan dia mengarah menuju ke kota untuk menghancurkan kota sekarang. Lawan kita kali ini adalah Godzilla. Gimana nih Pros? Kamu udah siap kah? Oke lah, nice. Let's go. Kita harus melawan Godzilla itu guys. Let's go. Ayo Pros, berubahlah. Jadi Superman. Bukan Superman, Ultraman itu coy. Ultraman pun sudah siap dan dia bakal menghajar Godzilla habis-habisan. Tapi pun terjadi gak? Bukan perang epic ini mah, malah goyang. Let's go, let's go. Waktunya duel. Wih nih, dikasih bokong. Buset. Awas. Anjir. Godzillanya ikut goyang juga, cok. Ngotak. Ultraman kita kena geprek. Lihat noh, penyet guys ya. Gimana caranya? Kenapa tuh? Citongkol bisa kan ya guys? Jadi katanya dia bisa ngembaliin Ultraman itu guys ya. Wih, dia bikin redstone. Buset, buset. Malah dikompo sama dia guys ya. Wanjay, beneran bisa. Bisa. Akhirnya Godzilla itu tumbang juga guys ya. Yaudahlah, misi kita sudah selesai. Waktunya kita untuk istirahat. Di next episode, siapa yang setuju kita bakal membuat petualangan 1000 hari di dunia Rapsuripal bersama 1000 YouTuber. Yang setuju komen di bawah guys ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Bye bye.